dari stadion sejak awal tahun ini. Catatan buruk itu pun akhirnya berhenti saat mereka menjamu-jamu blocker Crystal Palace. Gol yang ditunggu-tunggu publik tuan rumah baru hadir 7 menit kurang waktu normal usai. Tendangan pemain pengganti James Ward-Prowse sempat dipetik kiper Julian Scaroni, namun bola muntah langsung disambar Sadio Mane menjadi gol. Menang tipis 1-0, Southampton naik ke peringkat 5 klasmen Liga Premier dengan 49 poin. Laga berat melawan pemuncak klasmen Chelsea sudah menanti di Spain pekan depan. Kalau pecinta Formula 1 yang sudah menanti aksi Fernando Alonso bersama tim McLaren harus kecewa karena sang pembalap dipastikan absen di seri pembuka musim ini. Tim McLaren mengonfirmasi bahwa Fernando Alonso dipastikan absen di seri pembuka Formula 1 musim ini. Diambil atas rekomendasi dokter, menyusul geger otak yang ia dapat usai terlibat kecelakaan tunggal di sirkuit Catalunya. Pecinta balapan jet darat pun dipastikan tidak akan melihat aksi juara dunia dua kali itu di sirkuit Albert Park Melbourne, Australia pada 15 Maret mendatang. Posisi Alonso akan digantikan pembalap Denmark Kevin Magnussen yang musim ini harus rela menjadi test driver. Alonso diharapkan sudah bisa kembali ke lintasan aspal pada seri kedua di sirkuit Sepang, Malaysia akhir Maret mendatang. Manny Pacquiao, the Pac-Man.